Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan akun atau mengganti akun di Minecraft, guys. Misalnya kalian punya akun 2 atau lebih ya, dan kalian nggak mau gitu login, logout gitu, pengen langsung ganti gitu, caranya gimana? Caranya tuh mudah banget, guys. Cara pertama, kalian buka dulu Minecraft Launcher, kalian klik di bagian start pojok kiri bawah. Setelah itu kalian ketikkan Minecraft Launcher. Nah, ini kalian harus punya Minecraft Launcher ya. Kalau belum, kalian bisa download dulu Minecraft Launcher. Karena di sini Minecraft-nya Ko Tutorial itu bisa dua Minecraft ya, guys ya. Minecraft Java dan Minecraft Bedrock di satu akun. Nah, di sini kita langsung aja klik Minecraft Launcher. Nah, setelah kalian buka Minecraft Launcher-nya, kalian bisa lihat di sini akunnya Ko Tutorial itu Kopanda 1240 ya. Di sini Ko Tutorial bakalan ganti ke akun lain. Caranya gimana? Kalian tinggal klik di bagian Kopanda 1240 ini di Microsoft akun sini, kalian klik. Setelah itu kalian klik di bagian View All Account. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Yang aktif cuma satu akun saja ya. Caranya untuk menambahkan akun atau berganti akun, kalian klik di bagian Switch Account. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Untuk menambahkan akun, kalian klik di bagian Sign in with different account. Nah, jika sudah, kalian klik di bagian sini, Microsoft account. Setelah itu kalian pilih continue. Dan setelah itu kalian masukkan alamat email Microsoft yang tertaut dengan Minecraft yang lainnya, guys. Di sini Ko Tutorial bakal masukkan dulu. Nah, jika sudah, nanti bakalan muncul seperti ini tampilannya. Welcome back. Dan ini adalah akun Minecraft Ko Tutorial yang sebelumnya Ko Tutorial udah pernah buat, yaitu player0.7215. Udah deh, kalian tinggal klik let's go. Setelah itu kalian tunggu, ini lumayan lama ya nunggunya. Dan tada, di sini kita sudah berganti akun yang tadinya Kopanda1240 sekarang sudah berganti menjadi player0.7215. Nah, udah deh, kalian tinggal main menggunakan akun ini, guys. Mau di Bedrock atau mungkin di Java. Nah, kayak gini, guys. Bang, kalau mau switch atau ganti akun lagi gimana, Bang? Sama aja, guys, seperti tadi. Kalian tinggal klik di bagian Microsoft Account, setelah itu kalian pilih di bagian View All Account. Udah deh, kalian tinggal pilih Switch Account. Nah, udah, kalian tinggal klik di bagian Sign in with different account. Nah, di sini karena kita sudah pernah login dua-duanya, bakalan ada dua alamat email, guys. Jadi kalian nggak perlu lagi login menggunakan password. Jadi cuma pilih email yang sudah kalian login sebelumnya. Nah, di sini Ko Tutorial mau ganti ke Minecraft yang satunya. Kita pilih emailnya yang satunya. Setelah itu kita pilih continue. Dan tada, sudah beralih atau berubah menjadi akunnya Kopanda1240. Kita tinggal tunggu. Dan tada, di sini kalian bisa lihat Kopanda1240 sudah login terkembali, guys. Dan seperti itu, guys, cara mengganti akun Minecraft cara cepat dan tanpa ribet-ribetan, guys, tanpa perlu install apa, install ini, install itu lagi. Dan jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.